Arthur, sebab tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hidupnya, tidak semua bentuk tangisan berarti buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didapati sedang menangis beberapa kali selama masa hidupnya. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan umatnya untuk memperbanyak air mata dan mengurangi tertawa dalam salah satu hadis. Berikut bunyi hadisnya, demi zat dari Muhammad yang berada di tangannya, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawanya. HR Bukhari 4. Sebab tangisan Rasulullah SAW di sepanjang hidupnya, 1. Rasa takut pada Allah SWT, 2. Memikirkan umatnya, 3. Mendengar bacaan Al-Quran, 4. Kehilangan putranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diketahui menangis karena wafatnya Ibrahim atau salah seorang putranya, seperti dilansir dari buku Fiqih Sunnah 2 oleh Said Sabiq. Pada suatu kesempatan, menurut hadis yang diriwayatkan Anas, Ibrahim kecil tengah menghadapi sakaratul maut di kediaman ibu susuannya. Saat itu terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Hingga salah seorang sahabat bertanya mengapa beliau menangis. Sungguh mata mengalirkan air mata dan hati menjadi bersedih. Kami tidak mengucapkan selain ucapan yang diridai Tuhan kami. Sungguh kami amat sedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad.